Senior menyesuaikan. Duduk. Siap. Round. Saya mendapat amanah untuk memimpin Polda Sulsel ini sebagai putra daerah, tapi saya mohon dukungan kerjasama dari rekan-rekan seluruh. Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Andirian R. Jayadi SIKMH didampingi Wakapolda Sulsel Brigjen Pol CH Patopoi SSTM KSA dan pejabat utama Polda Sulawesi Selatan melaksanakan Commander Wish di Aula Mapaodang Polda Sulawesi Selatan. Di hadapan 226 Mamen Polda Sulawesi Selatan, Kapolda Sulsel menyampaikan untuk meningkatkan pencapaian kinerja selama ini dengan terus mengidentifikasi apa yang masyarakat inginkan dari institusi Polri, utamanya Polda Sulawesi Selatan, sehingga akan berbanding lurus dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat. Selain itu, Kapolda Sulsel juga menekankan pada tiga hal penting, yaitu agar seluruh rangkaian program pemerintah dan program prioritas Kapolri agar dilaksanakan dengan optimal dibarengi dengan kerja ikhlas. Inspektur Jenderal Polisi Andirian adalah perwira tinggi Kepolisian Republik Indonesia yang lahir di Makassar, Sulawesi Selatan pada 25 Agustus 1968. Jenderal Bintang 2 ini pernah bersekolah di SMA Negeri 1 Kota Makassar dan merupakan lulusan Akademi Kepolisian Batalion Baradaksa tahun 1991. Irjen Pol Andirian mengawali karirnya sebagai seorang bayangkara di Polda Kalimantan Selatan, menduduki jabatan Pamap Kapolres Kota Baru pada tahun 1992 dan menjadi Kapolsek Batu Licin Polres Tanah Bumbu pada tahun 1993, di mana pada tahun yang sama dipersatukan dalam ikatan pernikahan dengan Nyonya Dewi Andirian. Menyelesaikan PDIK pada tahun 2002 dan Sespimen pada tahun 2009, Jenderal Bintang 2 ini pernah menduduki jabatan antara lain sebagai Kasat Res Narkoba Polrestabes Medan, Kapolres Tebing Tinggi, dan Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara. Bapak dari satu orang putra dan lima orang putri ini juga pernah menjabat sebagai Dires Narkoba Polda Kalbar pada tahun 2016. Dan di tahun yang sama, Irjen Pol Andirian berkesempatan mengikuti pendidikan Sespinti. Selepas pendidikan Sespinti, beliau kembali ditugaskan di Polda Sumatera Utara sebagai Dires Krimum pada tahun 2017 hingga tahun 2020. Kemudian ia juga pernah menjabat sebagai Wadir Tibidum Bareskrim Polri dan Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri. Pria yang gemar bersepeda ini sangat berpengalaman dalam bidang reserse dan karirnya semakin melejit dengan menduduki jabatan sebagai Dir Tibidum Bareskrim Polri. Beberapa kasus menonjol yang pernah ditangani Irjen Pol Andirian diantaranya kasus penembakan terhadap 6 anggota Laskar Front Pembela Islam atau yang lebih dikenal dengan kasus kilometer 50 pada Minggu 13 Desember 2020 silam. Jenderal Bintang 2 ini karirnya semakin melambung saat mengawal kasus Verdi Sambo dan ditunjuk memimpin tim penyidik khusus Bareskrim Polri untuk menangani kasus Verdi Sambo. Berkat keberhasilannya, Irjen Pol Andirian mendapat promosi jabatan sebagai Kapolda Kalimantan Selatan pada tanggal 14 Oktober 2022. Selama menjabat sebagai Kapolda Kalimantan Selatan, telah banyak inovasi dan prestasi yang telah ditorehkan Irjen Pol Andirian, di antaranya program bedah rumah,
pembagian gas LPG 3 kg. Bakti kesehatan. Bakti sosial kepada penduduk pedalaman Kalimantan Selatan. Pembuatan sumur bor. Dan menyelenggarakan nikah massal. Selain itu, di masa kepemimpinannya telah mengungkap banyak kasus menonjol seperti narkotika jaringan internasional, curian bor, kepemilikan senjata api dan amunisi tanpa izin yang sah, penipuan rekrutmen anggota Polri hingga ujaran kebencian terhadap etnis tertentu. Tentu jabatan itu adalah amanah. Supaya amanah itu bisa kita laksanakan dengan benar, begitu menerima amanah, laksanakan dengan baik, jangan lupa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan laksanakan amanah itu dengan penuh keikhlasan. Saya tidak punya modal apa-apa, modal saya cuma itu. Dimanapun saya bertugas, selalu itu yang saya bawa, bahwa setiap jabatan itu adalah amanah, maka laksanakan dengan baik, jangan lupa berbuat yang baik kepada sesama, dan lakukan semuanya dengan ikhlas. Dan saat ini, terhitung mulai tanggal 14 Desember 2023, Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo, resmi melantik Irjen Pol Andirian sebagai Kapolda Sulawesi Selatan. Selamat bertugas, Jenderal. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan segala langkah dan upaya dalam mengemban tugas di Polda Sulawesi Selatan.